Jalan Raya Peloso Jombang. Depan Depot Lumayan. Kita ketemu es buah Doa Ibu Prasmanan. Ambil topping sepuasnya, harga 5.000. Kita tanya-tanya sama penjualnya. Selamat sore, Mas Brilian. Selamat sore. Buka mulai jam berapa nih, Mas? Ini tadi mulai jam 4. Jam 4. Ya. Sampai jam? Tergantung. Tergantung. Kalau habis, habis langsung habis. Ini es buah Prasmanan, Mas Gi. Iya. Berarti ngambil sendiri? Iya, ngambil sendiri. Oh. Ada 13 topping. 13 topping. Ini sudah mulai ada pembeli. Nanti kita tanya-tanya lagi biar tidak mengganggu yang jualan. Ini kalau hari Jumat beli 2, free 1. Besok Jumat kita beli ke sini lagi. Biar dapat 3. Ambil sendiri, tapi saya minta yang punya untuk mengambilkan. Kita tanya-tanya, ada 13 varian. Es batu tubul, Mas G. Mantep, suger ini nanti buat buka puasa. Ini inspirasi dari mana, Mas G? Jualan es Prasmanan ini. Dari YouTube. Dari YouTube, mantep. Kita tanya-tanya sama Mas Brilian, isiannya apa saja. Ini mulai dari sini apa ini, Mas Brilian? Ini kuku pandan. Kuku pandan. Jeli kuku pandan. Terus sebelahnya? Rumput laut. Rumput laut. Sudah ada 2 varian. Ini yang warna kuning? Jeli jeruk. Jeli jeruk. Mantep. Terus ini pastinya buah nanas. Habis dikasih buah nanas. Terus ini? Mutiara. Mutiara. Mutiara merah ini, Mas Inggi? Terus ini dikasih semangka. Semangka, mantep. Terus ini lagi agar. Jeli agar hijau. Agar-agar hijau. Terus yang ini agar merah. Pokoknya merata, Mas Brilian G. Terus dikasih roti. Pakai roti enggak? Oh, pepaya dulu. Mantep. Dikasih pepaya. Habis dikasih pepaya, jeli coklat. Ini yang jeli coklat. Jeli coklatnya juga mantep. Oh, ini topping terakhir. Topping terakhir roti. Kalau sudah dikasih topping terakhir, terus dikasih sirup. Oh, ini selasihnya enggak? Selasihnya dulu. Oh, selasih dulu. Ini satu cup berapa, Mas? 5.000. 5.000. Terjangkau, mantep. 5.000. Sehabis dikasih selasih, dikasih sirup. Sirupnya ada 2 varian. Ada 2 varian, ada melon sama kuku pandan. Yang merah itu rasa kuku pandan. Yang satunya rasa melon. Rasa melon. Berarti 2 varian dengan rasa yang berbeda. Penjualnya juga ramah, variannya juga banyak. Cukup dengan Rp5.000 kita sudah mendapatkan es buah segar di kedainya Mas Brilian. Lokasi di depan kantor pos Peloso Jombang. Ini terakhir ini, Mas G, dikasih susu. Susunya banyak. Susunya banyak sampai tumpah-tumpah, mantep. Terima kasih waktu ini, Mas Brilian G. Kapan-kapan tak kesini lagi. Monggo yang sekitaran Peloso merapat. Ada es buah Prasmanan di samping Telkom Peloso, kantor pos Peloso. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.